Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali ini kita memperbaiki magic kok mati total ya, lampu enggak nyala sekalipun ya ini. Nah, ini kendalanya ini ya enggak panas dan belum tahu ini penyebabnya apa, tapi lampu indikatornya juga enggak nyala ya ini. Tapi kita cek satu persatu dari arus listrik perkabelannya dari PLN itu ada yang putus atau enggak. Soalnya biasanya juga kabel yang ini banyak yang nekuk-nekuk juga sering putus juga, itu permasalahan itu juga soal yang sepele ya sebenarnya. Tapi juga bisa pengaruh dari yang lain juga, kita harus cek satu persatu pokoknya. Bisa dari fuse-nya juga bisa ini. Ya, ikuti terus ya ini perbaikan kita. Nah, ini kita cek pakai multimeter digital ya ini. Dari perkabelannya dulu, terus fuse, nanti terus yang lain juga. Nah, kita cek ya ini. Nah, ini kita cek ya satu persatu dari arus PLN ya. Berat. Ini apakah ada kabel yang putus atau tidak ya? Nah, ternyata enggak ada ya ini ya. Kita cek satu-satu ya. Nah, ini enggak ada kayaknya, ini tetap enggak ada ini. Kalau langsung fuse, kalau nanti nyambung berarti fuse-nya hidup ya nanti. Tapi kalau enggak nyambung ya berarti fuse-nya mati ini. Oke, kita cek lagi ya. Nah, ini akhirnya ketemu penyebabnya adalah fuse-nya mati ya ini. Ini fuse-nya yang soak nih. Lebih baik diganti ya. Tapi kalau saya sih ini saya lilitin pakai tembaga kabel ya. 4 hilir tembaga kabel itu ya kita lilitin gini. Kalau memang onderdilnya jauh, kalau tukunan jauh juga kita bisa ngakalinya pakai ini. Nah, ini kita lilitin ya ini ke fuse-nya. Kalau aman sih aman ya, tapi lebih baik diganti sebenarnya. Nah, ini dililitin ya fuse-nya. Ini dijamin berhasil ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau udah kita lilitin ya, ini kita pasang satu persatu ya ini ya kabelnya. Jangan lupa yang fuse-nya nanti jangan lupa dipasang apa? Pengaman penghantar panas ya agar enggak kongslet nanti ya. Nah, ini kita pasang satu persatu ya ini ya. Nah, ini fuse-nya kita pasang pengaman ya, nanti enggak bersenggolan dengan yang lain. Nah, ini kita pasang ya ini satu persatu ya, kita baut lagi yang dari arah fuse, terus saklar lampu dan pemanasnya ya kita pasang ya. Ini orang awam pun bisa ya ini, asalkan mau mencobanya. Ini orang awam pun bisa ini memperbaiki kayak gini ya. Nah, kita pasang ya, kita baut skrupnya itu. Jangan terlalu kencang, nanti tidak keok ya, nanti ya beok. Ya, ini kita tali ya pakai kabel kecil biar enggak lepas, nanti kita tali yang rapi. Oke, kalau udah kita pasang ya satu persatu, lalu nanti kita coba masak pakai air mentah ya. Ini kita pasang dulu ya, ini cover-covernya Magicom ini ya, kita pasang dulu ini. Nah, ini hasilnya ya, sudah mulai uapnya itu udah
mulai panas ya nih, jadinya berhasil. Oke, terima kasih, jangan lupa like subscribe nya ya, like comment subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip pokoknya, masuk Pak Eko. Oke.